Baik, assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga ya. Jadi hari ini ada lebih dari satu live, jadi jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya ya. Baik, live ini pendek, hanya untuk saya memberitahu anda bahawa ada pihak terlalu terdesak, memang amat-amat cemas ya, menjelang PRK Pulai atau Pilihan Raya Kecil Pulai yang bakal berlangsung pada 9 September ya. So sepintas lalu, PRK Pulai ini adalah susulan kematian MP dia iaitu Salahuddin Ayub yang telah meninggal dunia, dan oleh itu diadakan PRK 9 September ni. Jadi PRK Pulai ini akan menentukan sama ada Pakatan Harapan campur Barisan Nasional tanpa mengambil kira Sabah dan Sarawak, bolehkah dia kekalkan majoriti mudah? Kerana jika dipulai Barisan Nasional PH ataupun gandingan PHBN kalah kepada Perikatan Nasional, maka ianya akan menjadi kerusi Perikatan Nasional sekaligus menjadikan jumlah kerusi PH dan BN 111, tak cukup majoriti mudah. Ini bermakna PH dengan BN akan bergantung sepenuhnya kepada Sabah dan Sarawak, dan kita sudah tahu selepas pilihan raya umum ke-15 sebenarnya Sabah dan Sarawak tidak cenderung ke arah Anwar, tetapi terpaksa ataupun saya lihat terpaksa menyokong Anwar atau mengalih sokongan daripada Muhyiddin kepada Anwar setelah melihat bahawa Anwar akan bentuk mampu capai majoriti dengan Barisan Nasional ya, setelah Zahid dalam warkah dia kepada Yang di-Pertuan Agong menipu kononnya 30 MP BN sokong Anwar. So apabila esok dipulai, jika contohnya Perikatan Nasional menang, dan apabila Sabah dan Sarawak melihat tidak ada majoriti mudah kalau kita gabungkan kerusi PH dan BN, macam-macam boleh jadi. So inilah sebabnya PRK Pulai adalah terlalu penting. Jadi ada pihak terdesak, pihak mana tu anda boleh buat kesimpulan sendirilah. Tetapi mangsa selepas PRN ni, PRN yang baru berlangsung di 6 negeri ni, saya lihat ada kesedaran bahawa penolakan Melayu Islam besar-besaran berlaku terhadap PH dan BN, dan mereka terkejut beruk. Mereka terkejut kerana segala kempen Anwar selama 9 bulan ya. Anwar memang berkempen 9 bulan. Segala kempen pada tempoh kempen rasmi di mana jentera ditumpukan di Kedah, serang Sanusi ya, kemudian banyak dana diagihkan ya. Semuanya tidak berhasil ya. Semuanya tidak berhasil. Jadi mereka sekarang dalam keadaan cemas. Jadi dalam keadaan itu mereka sudah sedar bahawa apa jua mereka buat tidak berhasil. Tidak akan mengubah pandangan orang Melayu Islam. Malah gelombang penyatuan, gelombang penolakan terhadap PHBN berlipat kali ganda lebih besar pada PRN yang baru berlangsung kalau kita bandingkan dengan PRU 15. Jadi dalam keadaan cemas ini, sekarang saya lihat mereka menyerang, ada pihak menyerang makin ramai pengguna media sosial. Ya, pihak mana anda buat kesimpulan sendiri, tapi mereka menyerang TikTok, Facebook, kegiatan laskar cyber pro kerajaan memang menjadi makin rancak di media sosial. Mereka seolah-olah ada skrip. Kalau baca komen laskar cyber ni, sama ada dia suruh move on ataupun sudah-sudahlah ataupun tak habis-habis lagi dan sebagainya, dengan kata-kata maki dan sebagainya, macam ada skrip. Dan kalau anda klik profil mereka tu, anda boleh lihat dengan jelas ini adalah laskar cyber ya, page-page yang diwujudkan hanya untuk serang. Dan beberapa pengguna media sosial, tahap pencapaian page dia ke TikTok dia ke apa ke disekat, dikurangkan. Maknanya jika anda contohnya selalu menonton live individu A,
anda selalu menonton. Jadi setiap hari anda cek dekat homepage ataupun page umum, laman umum, anda akan lihat pemberitahuan dia ni buat live. Jadi anda akan klik dan tonton. Sekarang pemberitahuan itu pun sudah tidak wujud lagi. Jadi anda semua kena rajin untuk pergi setiap hari ke page ke profile ke mereka yang anda ikuti untuk lihat dia ada buat live ke tidak. 2-3 kali sehari, ya, baru anda akan dapat tonton. Kerana jika tidak, anda akan terlepas kerana pemberitahuan pun sudah dikurangkan. So saya lihat ada tahap kecemasan luar biasa, tahap keterdesakan luar biasa, kerana PRK ini akan menentukan jika PH dengan BN, gandingan PH dan BN mampu kekalkan majoriti mudah. Ini dalam erti kata lain, PH pula, PRK pula ini akan menentukan sama ada gandingan PH dengan BN akan bergantung sepenuhnya kepada Sabah dan Sarawak ke tidak. Dan sekaligus PRK pula akan menentukan sama ada desakan terhadap Zahid agar letak jawatan meningkat ke tidak. Ya, itu saya akan buat live selepas ini untuk menceritakan babak Zahid ni. Okey, so itu sahajalah pencerahan saya. Sehingga kita berjumpa, jangan lupa lah share ramai-ramai sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.